Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, al-gail ala lillahi dinul khalis. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alih wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mana Allah subhanahu wa ta'ala telah menyatakan di dalam Al-Quran ala lillahi dinul khalis. Sesungguhnya agama untuk Allah Taala murni seluruhnya agama untuk Allah diperuntukkan untuk Allah Subhanahu Wa Taala tidak dicampur untuk hal apapun juga selain Allah Taala dalam peribadatan, dalam sholat, dalam ibadat, dalam uh, berzikir, dalam berinfak, dalam bersedekah semuanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala sebab Allah adalah Tuhan kita Allah yang memberikan mandat kepada kita. Allah yang memberikan tugas kepada kita, Allah yang menciptakan dan Allah pula yang mengatur untuk apa kita diciptakan. Karenanya itu kita diperintahkan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala yang berhak mengatur kita bukan manusia. Bukan makhluk. Mereka bukan pencipta kita. Mereka bukan pemberi makan kita. Mereka bukan pemberi rizki kita. Mereka makhluk yang sama seperti kita yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Lakukanlah semuanya kita peruntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala murni kepada Allah jalla jalaluhu ta'ala azhamatuh. Ta Allah taala berfirman wa ma'umiru ila liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa wa yuqimush-shalata wa yu'tuz-zakata wa dhalika dinul qayyimah. Tidaklah mereka diperintahkan melainkan semata-mata hanya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan keagamaan dengan lurus dengan sebaik-baiknya. Nah karenanya itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengingatkan kepada kita sekalian akhlis dinaka yujizika al amalul tuluslah bersihkan sucikan ikhlaskan di dalam amalanmu maka sedikit amal dengan ikhlas cukup bagimu namun amalan yang banyak tanpa ikhlas itu semuanya sia-sia tidak berguna daripada amalan-amalan tersebut Amalan yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah amalan yang ikhlas. Yang murni diperuntukkan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. kalau ada seseorang yang beramal. Namun peruntukannya bukan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang semacam tersebut, sebagaimana disebutkan? Bahwasanya silahkan dia mencari pahlanya kepada orang lain yang dia niatkan untuknya. Barang siapa yang menginginkan pahlanya dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka faliyamal amalan salihan wala yushrik bi rabbih jangan dia iringkan keperuntukan bagi Allah tapi dia iringkan diperuntukan bagi orang lain pula Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam beliau pun juga mengingatkan kepada kita sekalian bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima dari suatu amalan kecuali yang ikhlas yang murni untuk Allah Subhanahu wa taala bahkan dahulu para ulama radhiyallahu anhum ajma'in. Sebagaimana disebutkan, mereka mendidik orang-orang untuk ikhlas di dalam berbuat, untuk ikhlas di dalam beramal. Sehingga ada satu orang datang kepada seorang ulama al-Mujaddid pada zamannya, Al-Imam Al-Haddad, itu datang kepada beliau seorang seseorang dan dia berkata, "Wahai Imam, saya ingin membangun masjid." Maka Imam tersebut berkata, ulama tersebut berkata kepada orang yang ingin membangun masjid tersebut, "Dia bertanya, Apaka, apakah engkau sudah tulus ikhlas ingin membangun masjid? Dibilang, 'Saya sudah tulus, saya sudah ikhlas, baik. Boleh saya uji?' Silahkan, seandainya seandainya masjid tersebut, engkau sudah ada uangnya, baik, engkau serahkan uangnya kepada saya, saya atur masjid di sebuah tempat." Kemudian masjid itu jadi dan orang mengenal kalau ini bukan masjidnya engkau. Tidak tahu, mengau, tidak meng, tidak kena, mengenal dengan, dengan engkau. Tidak ada hubungannya dengan engkau. Bukan masjidnya engkau. Kira-kira ada ganjalan tidak di dalam hatimu? Ada perasaan tidak nyaman tidak? Ketika diketahui oleh masyarakat, mereka... Menyangka masjid ini bukan engkau yang bangun. Apakah engkau merasa terganggu dibilang ya tentu saja saya merasa terganggu. Kalau begitu ikhlaskan dahulu niatmu barulah engkau membangun masjid. Kalau tidak sia-sia semuanya engkau membangun masjid, pahalanya tidak ada bagimu karena tidak ada keikhlasan di dalam beramal tersebut. Ada satu orang dia menugaskan wakilnya dia, asistennya dia, bangunlah masjid di kampungmu, di desamu. Ini uang disiapkan maka si wakil ini atau si ajudan ini atau asisten ini dia membangun masjid. Dibangun di situ dengan masjid yang megah, tanahnya luas, indah masjidnya. Sampai dikenal di masyarakat desa itu masjid ini adalah masjid si asisten. Mereka tidak tahu menahu siapa pemilik uangnya. Mereka tahunya ini masjid masjid asisten, masjid ajudan, masjidnya fulan, si asisten tersebut. Setelah itu semua timbul keinginan dari tokoh masyarakat setempat di desa itu, mereka berkumpul dengan pemilik masjid yang sebenarnya dan berkata ini sekarang terjadi kerancuan di masyarakat, terjadi kekeliruan di antara mereka. Mereka beranggapan selama bertahun-tahun mereka anggap ini masjid, masjidnya si ajudan. Nah, lantas bagaimana? Nah tujuan kami kita ingin kumpulkan masyarakat waktu sholat jumat kita mau umumkan kalau masjid ini akan kita klarifikasikan masjid ini bukan masjidnya ajudan. Namun, ini masjidnya Fulan, masjidnya Engkau, agar mereka tidak keliru di dalam menyangka. Sebab ini tidak betul kalau keliru dalam menyangka seperti ini. Maka pemilik masjid itu berkata, "Kalian ingin melakukan hal ini agar jangan sampai terjadi kekeliruan, ya, di masyarakat, kerancuan di masyarakat." Jadi, mereka ini salah sangka. Saya mau tanya, saya bangun masjid karena Allah, maka Allah yang saya membangun masjid ini untuknya, karenanya, apakah Allah salah sangka? Apakah Allah menyangka kalau ini masjid ajudan yang bangun atau saya? Allah tahu atau tidak hal ini? Dong, Allah tahu. Masjid ini adalah milikmu, engkau yang bangun. Ya sudah, katanya. Yang terpenting bagi mereka adalah Allah. Yang penting Allah tahu, yang lain tidak tahu, tidak penting. Cukup Allah yang tahu. Cukup Allah yang melihat. Cukup Allah yang mendengar. Cukup Allah yang merestui. Bagi mereka itu yang paling penting. Hasbi Allah wa kafa. Cukup bagiku adalah Allah Jalla Jalaluhu ta'ala ta'azamatu. Ta Sebagian orang ketika dia bersedekah, rasanya kalau Allah aja yang tahu nggak cukup. Kurang kalau Allah yang tahu. Masih kurang. Masa Allah doang yang tahu? Ya saya mau mau fulan juga tahu saya bersedekah. Kenapa? Kurang Allah Ta'ala yang mengetahui kalau dia telah bersedekah kurang kalau Allah Ta'ala mengetahui kalau dia membaca Al-Quran? Apa enggak cukup kalau Allah Ta'ala mengetahui kalau dia telah melakukan daripada kebaikan-kebaikan tersebut? Nah, karenanya itu introspeksi diri kita untuk selalu ikhlas, untuk selalu tulus dalam beramal, dalam berbuat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan ini amal lebih niat, Tiap amalan dengan niatnya yang niatnya untuk Allah, pahalanya ada di sisi Allah taala. Namun, yang niatnya untuk hal lain, ya silakan dia cari pahalanya dari hal yang lain tersebut. Besok hari kiamat, minta cari pahalanya kepada masyarakat. Minta cari pahalanya kepada orang-orang yang dulu dia cari muka kepada mereka. Silakan cari kepada mereka. Kulluman 'alaiha fan wa rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di di atas bumi ini, semuanya fana, semuanya sirna, semuanya lenyap, semuanya habis. Yang langgeng, yang abadi adalah hal-hal yang kita peruntukkan untuk cari muka kepada Allah. Kenapa kita cari muka kepada majikan kita? Muka majikan kita tiga hari setelah ditanam di dalam kuburan, dagingnya akan copot, akan lepas, matanya akan berlendir, akan hancur setelah beberapa minggu, wajahnya tersebut namun cari wa, cari muka kepada Allah Subhanahu wa taala wa yabqa wajhu rabbika yang cari muka kepada Allah taala maka amalannya akan dilanggengkan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, ketahuilah bahwasanya di dalam keikhlasan ketika beramal, ketika berbuat itu memiliki ciri. Ada orang yang ikhlas, ada juga orang yang tidak ikhlas, orang yang riak Al ikhlas Al-amal lillahi wahdah, dia melakukan amalan murni hanya untuk Allah, bukan untuk lainnya. Arya al-amal li khalq, beramal karena makhluk, karena manusia. Ikhlas, orang yang ikhlas selalu takut kalau dirinya itu tidak ikhlas. Selalu takut akan penyakit ria. Ini ciri orang yang ikhlas, merasa dirinya belum ikhlas. Merasa dirinya riak, selalu takut akan dosa riak. Saya takut riak, saya tidak mau dikenal. Saya takut riak, takut hangus amalan saya, takut gugur amalan saya, gara-gara riak tersebut. Ini ciri orang yang ikhlas. Ada pun ciri orang yang riak, dia menganggap dirinya saya sudah ikhlas, saya sudah tulus, saya sudah beramal, maka ini adalah ciri orang-orang yang riak di dalam berbuat, di dalam beramal tersebut. Karenanya, itu ayo. Introspeksi diri kita, sudahkah kita ikhlas atau kita masih tergolong sebagai orang-orang yang ria? dzalik. Disebutkan bahwasanya ada satu orang menjamu al Imam al Hasan al Basri, menjamu makan di rumahnya. Maka kebiasaannya mereka makan di lantai, digelar di, sebelum makanan itu diletakkan digelar di atas e, taplak, ya, ataupun sufra atau taplak untuk meletakkan makanan kain untuk meletakkan makanan, kain khusus untuk taruh makanan. Maka dibawakan kain untuk meletakkan makanan di situ, sehingga makanan tidak berantakan ketika dimakan. Maka sahibul bait tuan rumah yang menjamu Hasanul Basri, dia bilang kepada anaknya, jangan pakai sufrah yang ini, jangan pakai taplak meja yang ini. Namun ambil yang bagus, yang saya bawa dari haji. Bukan haji yang kemarin, bukan juga haji yang tahun lalu, tapi haji yang tiga tahun yang lalu itu taplaknya bagus, itu istimewa. Ambil itu sebab kita ingin menjamu orang besar. Maka Hasanul Basri dia menghembuskan nafasnya dan dia berkata kasihan orang ini. Hanya demi taplak meja, hanya demi taplak makanan dia gugurkan pahala dari tiga ibadat haji. Nah, haji tahun lalu, haji sebelumnya, dan haji yang sebelumnya lagi. Ketika dia berucap seperti itu, dia ingin orang lain tahu, "Saya udah haji tahun ini, tahun sebelumnya, dan tahun yang sebelumnya, tiga kali haji." Gugur hanya demi hal-hal yang remeh. Dan kalau kita mau selamat amalan kita dari penyakit ria tersebut, maka kita harus mawas diri, harus mewaspadai diri kita. Ada orang yang mana, ketika ria itu bagaikan matahari, dia berbuat, dia beramal untuk dipuji untuk dihormati, untuk orang wah, agar orang makin hormat, makin respect kepada saya. Biar orang tahu saya sholat, biar orang tahu saya membaca Al-Quran, biar orang tahu saya bersedekah. Mencari itu semua, itu sudah jelas bagaikan matahari di siang hari. Nggak ada perseteruan kalau itu adalah ria yang nyata. Ada juga seseorang yang mana dia tidak ingin ketika dia beramal, yang dia inginkan bukan makhluk, bukan untuk cari muka kepada manusia. Murni tulis uh, tulus untuk Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau ada orang lain yang mengetahui dia beramal, dia gembira. Dia berharap ya saya beramal ini ikhlas untuk Allah, tapi kalau ada orang tahu saya girang, saya senang kalau orang tahu saya salat, saya senang kalau orang tahu saya ibadat, saya senang kalau orang tahu saya gemar berzikir, gemar bersedekah. Saya senang ini dan itu kalau orang mengetahui daripada amalan-amalan amalan saya. Nah, ini pun juga termasuk amalan ria. Kalau kita mau selamat dari amalan kita, maka berusahalah agar kita menyembunyikan amalan kita. Jangan sampai diketahui oleh orang lain, baik itu ibadat, sholat, atau haji, kecuali hal-hal yang darurat seperti sholat jamaah, mau tidak mau orang lain tahu, ataupun sholat rawatib yang biasa kita lakukan di masjid, mau tak mau orang lain tahu begitu ataupun sedekah yang kita memberikan contoh kepada orang lain mau tidak mau ataupun haji orang pun tahu akan hal itu namun ada hal-hal yang sebenarnya bisa kita sembunyikan daripada amalan itu sebisa mungkin kita sembunyikan seperti sedekah kata Rasulullah di dalam hadis sedekah yang dirahasiakan akan memadamkan murkanya Allah Subhanahu Wa Taala sedekah yang dirahasiakan memadamkan murka kemurkaan dari Allah jalaluhu Jalla, Al ta'ala Ta Ta kemudian juga disebutkan bahwasanya ada seseorang yang mana dia punya amalan setiap hari dia berpuasa selama 20 tahun dia berpuasa dan tidak ada satupun yang tahu kalau dia berpuasa keluarganya tidak ada yang tahu tetangganya tidak ada yang tahu rekan-rekan kerjanya tidak ada yang tahu kalau dia berpuasa Murni ikhlas untuk Allah, dan demi menjaga keikhlasannya, dia berusaha jangan sampai ada orang yang tahu. Sebab nanti, kalau ada orang tahu, dia berpuasa, otomatis timbul dalam hatinya gembira, senang, orang lain tahu, berharap orang yang tahu jadi hormat, prospek kepada dia. Dia berusaha, enggak boleh ada orang yang tahu. Kebetulan pekerjaan orang ini adalah sebagai penjual daging, dia menjual daging di pasar. Maka syaitan, iblis tidak puas dengan hal yang semacam ini dia ingin menggagalkan dan memberanguskan amalan manusia. Inna syaitan alaikum aduun, fatahiluhu adua kata Allah. Syaitan adalah musuh kalian. Perlakukan dia sebagai musuh, jangan perlakukan syaitan sebagai kawan. Maka syaitan musuh manusia, musuh kemanusiaan. Syaitan ingin memberanguskan amalan orang ini. Maka dia pun datang kepada penjual daging yang gemar berpuasa selama 20 tahun berpuasa tanpa ada seorang pun tahu. Syaitan berkata, "Abang, saya mau beli daging. Berapa kilo? 2 kilo. Diberikan 2 kilo. Abang, tahu gak Abang, siapa saya?" "Siapa engkau?" "Saya pelangganmu dan saya berpuasa." Dan saya berpuasa ini bukan main-main. Saya puasa saya, saya sudah tiga hari loh saya berpuasa. Saya beli daging kepada engkau, hendaknya engkau menghargai puasanya saya. Bagaimana? Saya beli daging kepada engkau sebagai orang yang berpuasa, harusnya engkau menghargai saya dengan beri bonus tambahan daging. Maka si penjual daging itu pun baik diberikan tambahan daging sedikit, bonus. Maka pelanggan itu, syaitan yang menyerupai pelanggan berkata, "Engkau, wahai pedagang, kamu Muslim, bukan? Kenapa kamu tidak menghargai orang yang berpuasa? Saya tiga hari susah, ma susah payah berpuasa. Kamu tidak menghargai ibadat saya. Tambahkan dagingnya, jangan sedikit begini. Tambahkan lagi, ditambahkan lagi. Oh, ini lebih banyak tulangnya. Tambahkan lagi sampai akhirnya dia betul-betul memprovokasi." pedagang tersebut yang telah 20 tahun berpuasa. Hingga pedagang itu marah dan berkata, kamu baru berpuasa tiga hari, sudah menuntut ini itu. Saya berpuasa tidak 20 tahun, tidak ada orang tahu dan tidak menuntut apa-apa dari manusia. Maka syaitan yang menyerupai pelanggan itu dia tersenyum. Tujuan saya adalah untuk agar semua orang ini di kanan kirimu rekan-rekan kerjamu. Saya ingin mereka tahu kalau engkau berkuasa selama 20 tahun. Jadi lebih mudah bagi saya untuk menjebloskan engkau dalam perbuatan riak. Lebih mudah bagi saya untuk memberanguskan amalan engkau. Habis sudah sia-sia usahamu selama 20 tahun dengan satu kalimat itu. Ini daging ambil buatmu, saya bukan untuk ini datang. Tapi untuk mengacaukan daripada amalan ibadatmu. La ilaha illallah. Hangus semuanya gara-gara hal yang demikian tersebut. Nah karenanya itu selalu waspadai diri kita sebab inna syaitan yajri jadi febni adam majradam syaitan itu mengalir di dalam tubuh anak adam seperti aliran darah. Selalu waspadai diri kita sebab inna syaitan yajri jadi febni adam majradam syaitan itu mengalir di dalam tubuh anak Adam seperti aliran darah. Karenanya itu berhati-hatilah. majari syaitan Persempit pengaruh syaitan dengan berpuasa. Persempit pengaruhnya ya dengan kita ikhlas kepada Allah Ta'ala berusaha. Sejauh mungkin untuk ikhlas. Dalam sholat kita, dalam puasa kita, dalam ibadat kita, dalam keseharian kita. Rasulullah menjelaskan di dalam hadis salah satu contoh amalan mangkana hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallah wa rasulih mangkana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa ila ma ilaih barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan rasulnya maka ditulis pahala hijrahnya untuk Allah dan rasulnya yang hijrahnya untuk Allah dan rasulnya ditulis pahalanya hijrah fulan hijrah untuk Allah dan rasulnya Barang siapa yang hijrahnya untuk dunia, untuk harta, untuk menikah dengan wanita di Madinah. Maka hijrahnya kepada apa yang dia niatkan tersebut. Padahal amalannya sama-sama hijrah. Sama-sama menempuh perjalanan jauh. Tapi niat yang membedakannya tersebut. Nah karenanya tuluslah kita di dalam beramal. Tuluslah dalam dalam berbuat. Barang siapa yang dia sholat, dia ibadat. Semata-mata untuk Allah silahkan mencari pahalanya dari Allah. Tapi untuk manusia silahkan dia mencari pahalanya dari manusia. Ada dahulu itu satu orang dia mengaji Al-Quran. Dia membaca Al-Quran. Dia biasa bangun malam, dia tadarus Al-Quran di malam hari. Dan kebetulan dahulu di kampung-kampung kaum muslimin ada ronda di akhir malam untuk membangunkan orang tahajud. Mereka mengetuk pintu. Fulan bangun tahajud. Fulan bangun tahajud. Mereka ketuk pintu rumah warga sekitar. Si skamlingnya mereka begitu sebelum subuh. Tidak jarang dengan disebut namanya. Maka kebetulan dia sudah bangun. Dan dia sudah membaca Al-Quran dari tadi. Dan maksudnya tujuannya agar orang yang baru mau mengetuk pintunya itu jangan sampai mereka susah memanggil, berisik, memanggil namanya. Maka dia keraskan sedikit bacaan ayat Al-Quran yang sedang dia baca. Berasa ini orang sudah mendekat, maka dia pun dia keraskan satu ayat yang sedang dia baca tersebut. Ketika dia baca dengan suara agak sedikit lantang satu ayat itu, sehingga orang yang mau mengetuk pintu tidak jadi mengetuk pintunya, dan dia pun seraya pergi tidak jadi mengetuk pintu. Setelah itu, orang pergi, dipelankan lagi bacaannya. Ketika dia tidur, di tidur berikutnya, dia melihat seolah-olah datang hari kiamat. Ketika datang hari kiamat, dia lihat amalan dia. Oh ini pahala tilawatul Qur'annya. Oh amalan yang malam itu pun juga ada. Membaca surat ini, cuma kehilangan ada dua ayat atau tiga ayat tiga, tidak ditulis pahalanya. Dibilang ini kenapa tidak ditulis catatan amalan saya? Saya baca ini satu surat betul saya baca. Tiga ayat ini pun juga saya baca. Kenapa tidak ada di sini? Memang betul. Kamu baca tiga ayat ini, tapi kamu ketika membaca tiga ayat ini untuk memberitahu kepada orang luar kamu membacanya kalau engkau sudah bangun. Maka yang tiga ayat ini bukan untuk Allah kamu baca, tapi untuk ngasih tahu orang kalau engkau sudah melek. Sudah terjaga, maka silakan kau minta pahalanya kepada mereka tiga ayat ini. Tidak ada pahala tiga ayat ini di sini bagimu. Habis begitu saja. Ada dulu pun juga ada satu orang yang dia berjihad, berjihad, kemudian meninggal dunia. Ketika wafat dan meninggal dunia, itu sahabat-sahabatnya berkata kepada Rasulullah, Hanian lahul jannah. Hani'an lahul jannah. Beruntung orang ini, dia mati syahid, dia masuk ke dalam surga. Maka Nabi menegur orang tersebut. Wa mayudrik, tahu apa engkau tentang hakikat orang tersebut? Lantas Rasul menjelaskan. Rubaga tilin, alam biniya Barangkali orang yang terbunuh di medan perang, di antara dua barisan perang, Allah Taala lebih tahu apa niatnya. Mungkin dia mati syahid, mungkin tidak. Yubaatu yomalgiyama ala Di Dibangkit hari kiamat sesuai dengan niatnya, sesuai dengan ketulusannya di dalam berbuat, di dalam beramal tersebut untuk Allah atau bukan? Karena ini introspeksi diri kita. Sudahkah kita ikhlas untuk Allah? Sudahkah kita tulus untuk Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ini dalam sholat kita, dalam ibadat kita untuk siapa? Peruntukan semuanya untuk Allah. Cari muka kepada Allah. Ingin selalu dilihat oleh Allah, ingin selalu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dia berbuat kebaikan tersebut untuk dilihat kepada Allah Ta'ala. Kita, kalau kita sholat, bayangkan ketika kita sholat diperhatikan, dilihat oleh satu orang, entah itu ayah kita atau guru kita, dia menatap, kita akan lebih khusyuk, kita akan lebih menunduk, kita akan tidak terlalu banyak bergerak. Mungkin sujud kita lebih panjang dari biasanya. Mungkin bacaan kita lebih khusyuk dari biasanya karena kita merasa sedang dilihat oleh seseorang. Alam Allah Tidakkah dia tahu kalau Allah sedang menatapnya, sedang melihatnya? Karenanya malulah ketika kita melakukan hal-hal yang buruk dan sedang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya? Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik kepada kita sekalian Dan Allah Ta'ala berikan rilbanya kepada kita sekalian Dijadikan kita sebagai hamba-hamba yang ikhlas Yang tulus dalam beramal Dalam berbuat kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din Wa barakatan fil umur Wa sihatan fil jasad Wa sa'atan fil rizik Wa taubatan gabla al maut وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله